aku di Zahara Channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku nggak sendirian nih, aku bareng sama teman asrama sama teman sekelas aku. Halo. Halo guys, nama aku Rebecca. Ya, Instagramnya nanti aku taruh di ting di bawah. Kalian boleh follow ya. Oke guys, jadi kali ini tuh kita berdua mau review Snack. Ini tuh cuma ada 3. Tapi enggak apa-apa, kita bikin aja video reviewnya ya, guys. Iya, kalian bisa coba snack dari Pasar Seni. Betul, harganya berapa, Beb? 3.500. Di mana lagi coba dapat? Betul, semurah ini. Betul, terus juga lumayan lah ya. 3.500 tuh lumayan banyak tuh untuk porsi segini gitu kan. Betul, untuk cemilan di rumah. Betul. Sambil nonton Betul. Video ini. Betul sekali guys. Oke, sebelum kalian nonton videonya, don't forget to like, comment, share, and subscribe video ini. Channel ini. Oke. Langsung saja kita mulai videonya. Let's get started. Oke guys. Jadi kita mau langsung saja kita review yang snack pertama. Yang mana dulu nih? Beka mau yang mana dulu? Ya ini aja deh. Oke, kita yang tengah dulu ya guys. Yang ini kita singkirin dulu. Jadi ini tuh ada apa namanya? Cimol kering ya? Cimol kering. Cimol dikeringin. Nah, kan unik banget ya. Gitu, kayak dry food gitu. Kita coba ya guys, apakah rasanya tuh enak? Tuh, dia tuh kayak bulat-bulat gitu ya, tuh. Misalnya terus apa? Juga ada daun bawangnya gitu, bubuk cabenya. Terus ya ini di bawahnya juga ada biji-biji cabenya gitu ya. Tuh kalian bisa lihat lah ya. Lumayan lah ya. Betul. Untuk 3.500 sih menurut aku worth it ya. Kalau menurut Beka worth it enggak? Menurut aku sih worth it sih. Ditemenin makan mie rebus enak banget. Betul banget, guys. Nah, oke, kita coba ya. Beka dulu nih ambil. Udah, kamu. Aku. Oke, kita ambil nih guys. Nih, kayak gini ya. Tuh. Ayo. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak sih. Enak. Berasa. Tapi menurut aku terlalu pedes ya. Kalau menurut Beka? Kalau menurut aku sih sedang ya. Kalau aku emang suka pedes, jadi cocok banget. Terus daun jeruknya juga berasa banget. Enak-enak nih. Kita coba lagi ya. Kok rasa aftertaste itu kayak asam-asam gitu ya? Asam-asam gitu ya? Bener. Tapi sebelum aku beli yang di Senen tuh enggak asam gitu. Atau mungkin ini udah lama? Mungkin dari bumbunya. Dah. Next. Selanjutnya, tada! Snack aneh. Oh, betul ini bintang-bintang ya? Ini manis tebak guys, kalian boleh komen. Manis, manis atau asin? Komen ya. Ayo. Oke, kita buka. Terus warnanya juga warna-warni ya, lucu ya. Iya. Tuh, yuk mereka ambil. Oke, aku kayaknya warna pink deh. Kita coba warna pink dulu kali ya. Nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada rasa ya? Coba-coba lagi-lagi. Kayaknya ini harus banyak, harus banyak, Mer. Guys, maaf banget ya guys, ini tuh videonya tiba-tiba kepotong. Jadi maaf banget kalau misalkan gak sampai selesai. Tapi rating dari kita snacknya itu untuk cimol kering itu ratingnya di 9. Dan kalau misalkan yang snack gak tahu namanya yang warna-warni itu ratingnya tuh 6. Karena itu kayak flat gitu rasanya guys, gak ada rasa ya, gak manis, gak asin, kayak biasa aja gitu, hambar. Cuman bentuknya saja yang unik ya. Nah, kalau misalkan yang satunya yang pedas, kerupuk seblak, beton yang besar itu menurut aku terlalu pedas juga, tapi enak. Rating dari aku sama BK itu 8. Oke guys, so thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye guys, kalian boleh komen ya. Aku sama Rebecca bikin video apa lagi. Nanti kita bikinin berdua.
Oke, bye-bye.